Sama Yudi di sini. Di video kali ini aku lagi berada di kawasan Kecamatan Moyohulu, Sumbawa Besar. Nah, kali ini aku lagi berada di kawasan hutannya teman-teman. Nah, kalau di video kemarin aku sempat membahas beberapa spesies-spesies isopoda. Di video kali ini aku ingin membahas salah satu jenis hewan kecil juga yang habitatnya hampir mirip dengan isopoda teman-teman, yaitu springtail. Habitat springtail seperti ini teman-teman ya. Habitatnya tempat-tempat yang lembab teman-teman. Kita ambil dulu peralatan-peralatannya. Nah ini saya menggunakan ini aja, Tupperware. Karena springtail ini saya hanya untuk bahan edukasi aja. Dan saya membawa sebetulnya alatnya apa aja sih? Kita bisa menggunakan kayu-kayu ya untuk membongkar daun-daun ini, dan kita juga memakai sendok teman-teman. Ini cuacanya lagi panas banget ya. Sumbawa lagi musim panas teman-teman. Gak tahu ini kapan musim hujan datang. Padahal kalau musim hujan datang mungkin banyak sekali konten-konten yang akan saya berikan, karena di musim hujan banyak spesies-spesies hewan yang akan bisa kita jumpai teman-teman. Nah biasanya springtail yang akan kita cari ini dia ada di sela-sela daun-daun kering teman-teman, lihat. Nah ini ada satu ekor springtailnya. Warnanya cantik teman-teman ya. Ini kita coba arahkan aja. Nah, kita baru dapatkan satu ekor. Kita coba lagi, cara lagi yang lain. Kita menggunakan ini aja, gunting ini. Karena yang diwaspadai tempat-tempat seperti ini biasanya ada beberapa hewan-hewan yang memiliki sengat teman-teman, seperti laba-laba ataupun kelabang teman-teman. Di sini tempatnya sangat lembab teman-teman ya. Nah lihat, ini hampir becek-becek seperti ini. Padahal ini semuanya di sini ini kekeringan teman-teman. Tapi di sini ini karena air dari atas ini dia merembes ke bawah sini teman-teman. Jadi makanya tempat ini selalu lembab teman-teman. Lihat, wow, warnanya pink. Ya, habitatnya habitat yang kelembapannya itu cukup tinggi teman-teman.
sedikit berair ya. Nah ini ada lagi. Nah tadi ya. Nah ini ada lagi. Nah ini ada lagi. Saya rasa mungkin sudah cukup ya kita hunting springtail ini. Nah, kita beres-bereskan dulu. Nah, baik teman-teman, kita sudah selesai nge-hunting springtailnya. Ini karena springtailnya ini sangat kecil ya, jadi langsung saja saya perlihatkan lebih detail springtailnya seperti apa. Ini adalah springtailnya teman-teman. Nah, saya harus berhati-hati juga teman-teman ya, karena springtail ini dia ini sangat rapuh teman-teman. Nah, dia tidak seperti isopoda. Kalau isopoda dia tekstur tubuhnya itu lebih cenderung keras ya. Nah, ini springtailnya. Springtail ini dia memiliki warna merah muda atau pink teman-teman ya. Springtail ini adalah red poduromorpha springtail teman-teman, atau springtail merah teman-teman ya. Mana dia tadi, susah betul dia mau nampak di kamera teman-teman. Dia ini hewan pemalu teman-teman, dia lebih suka bersembunyi teman-teman ya. Nah, springtail ini merupakan hewan yang berasal dari filum arthropoda kelas Entognatha ordo Poduromorpha. Untuk subfilumnya sendiri ada yang mengatakan dari subfilum Hexapoda, tapi ada juga beberapa yang mengatakan springtail ini juga dia sudah bisa dari subfilum Hexapoda teman-teman. Nah, springtail ini sendiri dia terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu diantaranya Sympyliona, ada juga Entomobriomorpha, ada Poduromorpha, ada Nilipleona. Nah, untuk spesiesnya ini sendiri saya kurang begitu paham teman-teman ya, untuk spesiesnya sendiri, karena ini ada juga yang mengatakan bahwa springtail merah ini dia juga banyak spesiesnya teman-teman, ada yang berwarna seperti ini juga, jadi cukup sulit ya teman-teman ya. Cukup sulit kita identifikasi makhluk-makhluk seperti ini teman-teman, karena ya itu ya, minimnya informasi-informasi yang beredar dari situs-situs internet ataupun situs-situs lainnya teman-teman. Nah, ini ada yang berjalan di sini. Springtail ini ya itu tadi, dia merupakan hewan detritivora atau pengurai, yang dimana mereka makanannya yaitu organisme yang sudah berfermentasi teman-teman. Nah, habitatnya tadi seperti ini ya teman-teman ya, habitatnya daun-daun yang sudah sedikit membusuk dan bercampur dengan air teman-teman, jadi kelembapannya itu sangat tinggi teman-teman. Ada juga springtail yang berwarna putih teman-teman. Nah, ini springtail apa ya, pokoknya warnanya putih dia. Nah, ini yang Poduromorpha, red Poduromorpha.
warnanya pink. Ini kalau kita lihat dari lensa mikro atau makro ya, pokoknya lensa yang untuk pembesar itu teman-teman. Nah ini sangat cantik sekali teman-teman ya. Nah warnanya itu merah, kontras begitu teman-teman. Merahnya itu agak ke pink-pinkan teman-teman. Nah dia sangat pemalu. Nah, Red Podomorpa Springtail. Oke, baik teman-teman, itu tadi video pembahasan kita tentang Springtail. Mungkin informasi yang saya sampaikan ini masih kurang lengkap ya, karena saya juga kurang begitu mendalami Springtail ini. Mungkin ada teman-teman yang lebih mendalami tentang dunia Springtail. Di sini saya hanya mengedukasikan aja bahwa Springtail itu ya seperti ini. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih asing ya hewan yang namanya Springtail. Jadi hewan Springtail itu yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ya udah, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini mengenai Red Podomorpa Springtail. Semoga video ini menambah wawasan kita. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time, bye bye.